Pemirsa, gelaran Health Innovation Festival atau HIFES di JCC Senayan, Jakarta memasuki hari kedua. Festival ini digelar diadakan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati 60 tahun Hari Kesehatan Nasional. Mengusung tema Leveraging Local Resources from Nature, Nurture the Future, HIFES menghadirkan 150 stand pameran alat kesehatan, pemeriksaan gratis hingga games menarik. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana HIFES 2024, Roy Himawan menyebut, pameran ini bertujuan menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk inovasi kesehatan dalam negeri tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Dalam acara ini, pengunjung tidak hanya melihat pameran produk, namun juga mendapat edukasi kesehatan dengan berdiskusi bersama dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga hiburan berupa games dan penampilan dari artis ibu kota. Jadi terima kasih, jadi HIFES itu adalah kesingkatan dari Health Innovation Festival, di mana kita mengkoleksi dan mengedukasi serta mengekspos berbagai bentuk inovasi di bidang kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan. Penyelenggaraannya kita buat dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-60, di mana kita akan memasyarakatkan semangat gerak bersama, sehat bersama kepada seluruh komponen bangsa di Hari Kesehatan Nasional ini. Sehingga pada HIFES ini kita mengumpulkan inovasi, mengekspos bentuk-bentuk inovasi yang ada kepada masyarakat agar mereka bersama kita dalam melakukan transformasi kesehatan. Selain pihak swasta, Kementerian Kesehatan melalui beberapa ditjennya juga membuka but-but edukasi, sosialisasi, hingga games menarik. Salah satunya but ditjen kesehatan masyarakat. Di sini pengunjung bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis seperti cek kolesterol hingga gula darah. Pengunjung juga bisa mengumpulkan poin dengan melakukan beberapa gerakan senam kesehatan jasmani. Poin bisa ditukar dengan berbagai hadiah atau door prize yang telah disiapkan. Di Jankesmas membuka booth, di sana ada aktivitas Sipgar Games. Jadi teman-teman dan peserta lainnya itu bisa menirukan aktivitas gitu ya, aktivitas fisik dengan gerakan-gerakan tertentu yang nantinya akan dapat poin gitu. Dan ini sudah ada apps-nya, jadi nanti peserta bisa download dan mencoba sendiri lagi di rumah seperti itu. Para pengunjung mengaku senang karena mendapat pengetahuan baru tentang kesehatan dan mendapat bonus hadiah dari games-games menarik. Oh iya, tadi udah keliling-keliling booth juga, terus ada kegiatan games, terus ada permainan juga. Tadi ikut Kahoot dan untungnya dapat. Ya, seru banget, sumpah di sini seru banget. Ya. Terus tanggapannya sama acara HIFES ini seperti apa? Tanggapannya semoga acara ini tetap selalu diadakan setiap tahunnya, karena acara ini sangat bermanfaat dan menarik juga, apalagi sebagai aku mahasiswa, jadi bisa tahu banyak hal, entah itu sejarah, entah itu teknologi-teknologi kesehatan yang terbaru. Gelaran Health Innovation Festival atau HIFES berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, mulai 7 hingga 9 November 2024. Acara tahunan yang digelar Kementerian Kesehatan ini menjadi ajang berkumpulnya para inovator teknologi kesehatan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.